Untuk memeriahkan kegiatan perpisahan SDN Mabuun, berbagai penampilan kesenian tari ditampilkan oleh para murid dari beberapa kelas, yang mana semuanya merupakan bimbingan oleh wali kelas mereka masing-masing. Selain menampilkan kesenian tari tradisional, anak-anak ini juga menampilkan kesenian tari kreasi yang mampu menarik perhatian para penonton. Penampilan seni tari ini merupakan salah satu upaya pihak sekolah dalam menumbuhkan dan menanamkan kepercayaan diri pada anak. Selain sebagai implementasi dari kegiatan ekstrakurikuler yang telah diadakan di sekolah. Di sisi lain, hal ini juga termasuk sebagai pendidikan awal upaya pembentukan karakter anak, karena dilakukan lebih dari satu orang dan membutuhkan kekompakan, sehingga dapat menciptakan rasa kebersamaan. Untuk ke karakter juga, karakternya, kalau menari itu sebenarnya karakter yang ditumbuhkan adalah kebersamaan. Bisa mengerti orang lain. Kalau namanya nari kan harus kompak. Dari kekompakan itulah menimbulkan dia timbul kebersamaannya ada. Selain menampilkan kesenian tari, pihak sekolah juga menampilkan berbagai kesenian seperti membaca puisi, seni bela diri tradisional, dan musik untuk lebih memeriahkan acara ini. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.